Jamaah sekalian, kalau mendengar nama Rasulullah wajib salawat. Sallu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dalam perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju ke Asy-Syam, di samping perjalanan ke Asy-Syam itu ada seorang ahli kitab, ulama, namanya Bahira. Boleh dibacakan Bahira, boleh dibacakan Buhaira. Salah satu ulama Nasrani. Dia memiliki kitab Al-Injil, yang disitulah tertulis dalam kitab Al-Injil sifat-sifat Nabi akhir zaman. Dan begitu beliau melihat keluarga Makkah menuju ke Asy-Syam dalam perjalanannya, dan melihat tertarik perhatian dan awang yang menutupi kepala Rasulullah SAW, dia langsung berkata, di kolonan ini yang baru datang di antaranya ada seorang Nabi. Padahal umur Rasul saat itu baru 15 tahun. Langsung disuruh anak buahnya, kalau mereka dekat di sini, tolong berhentikan mereka dan ajak makan. Terus diundang makan. Mereka masuk. Kata Abu Talib kepada Buhaira atau Bahira, wahai Bahira, kita sudah bertahun-tahun sering lewat antara Makkah, Asy-Syam, Syam, balik lagi Makkah. Anda tidak pernah undang kita makan di sini. Ini tomben-tomben mau aja makan ini. Ini jalan-jalan nanti habis makan suruh bayar. Kata Buhaira, tidak, silakan makan. Cuma karena Buhaira itu penasaran saja, dia mau yakinkan itu apakah betul-betul yang ada di antara mereka seorang Nabi atau tidak. Begitu melihat dari sikap dan akhlak Rasulullah, sangat terharu si Buhaira itu. Dia langsung bertanya kepada Abu Talib, wahai Abu Talib, anak itu siapa? Kata Abu Talib, ini anak saya. Kata Buhaira, tidak, tidak mungkin anak ini bapaknya masih hidup. Tidak mungkin anak ini ibunya masih hidup. Kakeknya pun sudah meninggal. Oh, kaget Abu Talib. Kok boleh tahu ini semua? Padahal dia di mana sama Makkah di mana? Boleh dia tahu bapaknya meninggal, ibunya meninggal, Abdul Muttalib juga meninggal sebagai kakeknya. Memang sudah tertulis semuanya sifat Rasulullah di dalam At-Taurat dan Injil. Dan kita baca suratul Fath, akhir suratul Fath, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dhalika mathaluhum fit tawrah wa mathaluhum fil injil. Allah berikan gambaran dalam Al-Qur'an sifat rasul dan sahabat pun tertulis dalam At-Taurat dan Al-Injil. Kalau Anda suka baca, kita biasa kalau maulud suka baca inna fatahna laka fatham mubina. Kalau sudah baca suratul Fath, ambil ayat yang terakhir, disitulah Allah jelaskan bagaimana sifat rasul dan sahabat pula juga tertulis dalam At-Taurat dan Al-Injil. Akhirnya kata Abu Talib, ya memang saya bukan orang tuanya, tapi saya sebagai bamannya. Ini baru benar ini. Langsung kata Bahira kepada Abu Talib, saya mohon bawa anak ini balik lagi cepat ke Makkah. Kenapa? Saya masih ada banyak kerjaan. Saya masih mau ambil barang, mau beli ini, mau beli itu. Ini anak kalau dijumpa oleh orang Yahudi pasti akan dibunuh sama orang Yahudi. Orang Yahudi sangat menunggu kesempatan seperti ini. Karena begitu datangnya Nabi dari negeri Arab, itu membuat orang Yahudi tidak senang. Padahal orang Yahudi tahu Nabi itu adalah yang memiliki nubuah yang benar, Nabi yang benar, agama benar, kitab yang akan turun adalah kitab yang benar, adalah Al-Quran. Tapi kenapa mereka sombong tidak mau ikuti dakwah Rasul? Karena mereka merasa, kenapa terpilih Muhammad dari Arab bukan dari kita Yahud? Ini yang membuat mereka, padahal mereka yakin Nabi itu adalah Nabi yang benar. Akhirnya karena Abu Talib takut apa yang akan terjadi, langsung membawa Nabi Muhammad balik lagi ke Makkah.
pas saatnya sampai ke Makkah, semua datang ke Abu Talib sebagai pemimpin Quraisy dan pemimpin Makkah. Wahai Abu Talib, kita sudah lama menghadapi banyak masalah dan kesulitan. Hujan sudah lama tidak ada hujan. Ini kelaparan, binatang kita tidak boleh mendapatkan makan. Langsung Abu Talib, apa yang dia berbuat? Membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menempelkan Nabi Muhammad kepada Al-Ka'bah. Dan dia berdoa, meminta hujan dalam tawassul atau wasilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disitulah muncul berbeda pendapat antara ulama, apakah boleh tawassul kepada nama Nabi Muhammad SAW seperti yang kita baca di dalam maulud, ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana, ya macam itulah, apakah boleh kita berdoa dengan nama Rasulullah, ya Allah ampunilah, dengan keberkahan ya Nabi Muhammad, ya Allah ampunilah. Itu namanya tawassul, wasilah. Muncul berbeda pendapat, ada yang dibolehkan, tapi ini bukan bahasan kita, insyaAllah dalam pertemuan yang lain waktulah. Karena masalah tawassul salat memperbedakan antara ulama. Yang jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat itu terkenal di kota Makkah sebagai orang-orang yang paling jujur dan amanat. Sambil Rasulullah berusia 20 tahun menjalankan juga usaha. Tapi kali ini bukan sama bamannya Abu Talib, kali ini dia sendiri. Siti Khadijah salah satu orang yang berikut bersama berkembangan usaha lewat Rasul. Dia punya anak buah namanya Maisarah. Hafal-hafal ya nama-nama ya, kalau saya sebut nama hafal. Jangan hafal nama saya saja ya. Maisarah. Maisarah anak buahnya dari Siti Khadijah. Dia kirimkan bawa harta untuk menjadi modal usaha, dibawa ke Maisarah, Maisarah membawa ke Rasulullah. Ini modal dari Siti Khadijah. Dan Maisarah melihat bagaimana Rasulullah SAW pandai usaha, sambil ke Asyam, balik lagi, sambil ke Makkah. Siti Khadijah radhiyallahu anha sendiri merasakan hartanya mulai bertambah dan terisi banyak berkah dan banyak manfaat. Akhirnya dia menawarkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi berdagang, dia punya usaha dan modal, tapi dibagi hasil, dibagi dua. Rasulullah terima. Biar anda sekalian tahu perjuangan Rasulullah. Rasulullah hidup dengan kerja sendiri, bukan dari sumbangan orang atau bantuan orang. Dia hidup dengan usaha sendiri. Dia hidup dengan kerja sendiri, kerja keras. Sejak kecil Rasulullah SAW bekerja untuk mencari nafkah sendiri dan makan sendiri sallallahu alaihi wasallam. Sengaja Allah membiarkan Rasulullah menghadapi kesusahan hidup di dunia ini, berjuangan untuk kehidupan di dalam dunia ini agar terbukti walaupun dia manusia, tapi ini semuanya menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan ada orang mau menjadi lebih baik daripada Rasul, mengharapkan Allah menurunkan hujan mas agar dia bisa duduk di rumah, saya bertawakal sudah, kan rezekinya semua di tangan Allah, tak usah saya bekerja. Tak boleh begitu. Ini Rasulullah saja sendiri yang terjamin kemuliaan, yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tapi masih dia berusaha. Dan selalu dia berusaha baru tawakal. Fa'idha azamta fatawakal ala Allah. Azam dulu baru tawakal. Lama-lama Siti Khadijah sebagai orang wanita yang kaya, punya penduduk yang cukup luar biasa, sambil dipanggil Sayyidatu Quraisy, orang yang termulia di antara wanita di bagian Quraisy. Di luar dia cantik dan kaya, dia melihat kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sambil terpanggil nama Rasulullah, sudah tidak dikenal Muhammad lagi, dipanggil As-Sadiqul Amin, saking jujur. Dan sebanjar hidup Rasul sambil wafat tidak pernah satu kali pun berbohong. Sekarang ada istilah di zaman kita, sekarang ada bohong putih katanya. Yang setahu saya ada bawang putih, bukan bohong putih. Ya katanya kalau ada bohong misal sama istri,
Kalau kita sembunyi atau takut apa-apa, kita bohong sama istri kita, tapi tidak ada niat, tidak apa-apa. Memang ada bohong hitam dan putih, semuanya hitam, tidak ada putih. Bawang putih ya ada. Ya harus kita tahu. Rasulullah seumur hidupnya tidak pernah sama sekali bohong. Sallallahu alaihi wasallam. Apapun alasannya, Rasulullah suka bercanda, tapi bercanda pun tidak pernah bohong. Sebagaimana ada seorang wanita, dia lagi nangis di atas sebuah kuburan. Ya Rasulullah, doakan saya supaya jadi ahli surga. Kata Rasulullah, sudah ibu sudah tua, dah masuk surga orang tua. Kaget, nangis lagi. Jadi sekarang ni ada yang tua-tua dah masuk surga. Nah, ada yang sudah usia sudah di atas 60 dah ada masuk surga. Ini kan bercanda Rasul sama ibu. Kaget, ya Allah sudah tua, kenapa saya tak mati pas lagi muda ini? Kata Rasulullah, senyum Rasulullah, inilah bercanda kan, tapi tidak bohong. Kata Rasulullah, kalau anda masuk surga besok, dikembalikan oleh Allah dengan usia yang muda, yang cantik, masya Allah luar biasa. Disitulah Rasulullah suka bercanda, tapi isi bercandaannya juga tidak ada bohong. Sambil terkenal nama Rasulullah As-Sadiq, As-Sadiqul Amin. Disitulah Siti Khadijah, ya sebagai setiap wanita yang merasakan sebuah keinginan dan keperluan, kata Siti Khadijah, lewat dia punya pembantu namanya Nafisa. So, tahu Nafisa? Yang tadi siapa anak buahnya? Maisara. Sekarang Nafisa, ini wanita pembantunya Siti Khadijah. Ya kadang-kadang wanita suka curhat ya. Ada Siti Khadijah curhat sama Nafisa. Oh ini namanya Muhammad luar biasa ini. Orangnya amanat, orangnya jujur. Harta saya bertambah berkah. Kata Nafisa, mau apa ini? Ini mau apa ini? Ini ada cerita ini. Karena sama-sama wanita, fahamlah, maklumlah. Sudah. Terus Nafisa lanjut sendiri. Datang kepada Rasulullah. Wahai Muhammad, nikahlah. Sudah usia 25 tahun. Kenapa tidak mau nikah? Kata Rasulullah, saya orang miskin. Siapa yang mampu untuk biaya nikah dan biaya ini, biaya itu? Kata Nafisa, ada yang tanggung semua, gratis jadi bayar, jangan khawatir. Bismillah, anta nawaitu, insyaAllah semua beres. Eman siapa? Kata Nafisa kepada Rasul, Khadijah. Rasul kaget Rasulullah, Siti Khadijah. Siapa yang mampu sama ti? Orangnya cantik, kaya raya, mana saya, mana Khadijah, kata Rasulullah. Maksudnya Rasul, padahal ya jelas Rasulullah lebih baik jauh daripada Siti Khadijah. Tapi begitulah rindahnya hati Rasulullah. Kata Rasul, mana saya dan mana Siti Khadijah? Orang-orang yang mulia, orang yang kaya, orang yang cantik, mana yang bisa boleh dapat kesempatan seperti ini? Kata Nafisa, Siti Khadijah sudah setuju. Silakan saja. Bismillah. Oh sudah ditertib ya, sudah diatur duluan ya, sudah beres. Begitu Rasulullah SAW maju dalam bamannya Abu Talib, jadilah nikah dengan Siti Khadijah. Umur Rasulullah SAW 25 tahun. Siti Khadijah 40 tahun. Berarti coba bayangkan. Selama Rasulullah SAW bersama Siti Khadijah, ada riwayat 20 tahun, ada riwayat 25 tahun. Sambil Rasulullah SAW berusia 50 tahun. Berarti kurang lebih 25 tahun. Rasulullah berhijrah dari Makkah ke Madinah umur 53 tahun. Karena pertama wahyu kan 40, umur 40. 13 tahun di Makkah. Siti Khadijah meninggal dunia pas umur Rasul 50 tahun. Artinya sebelum hijrah 3 tahun Siti Khadijah meninggal dunia. Semua keturunan Rasul, anak Rasul semuanya dari Siti Khadijah. Tidak ada yang lain. Yang pertama Al-Qasim. Oleh karena itu selalu terpanggil Rasul Abul Qasim. Ini yang terbesar. Yang kedua Abdullah. Walaupun ada berbeda pendapat, ada katanya At-Tayyib, ada yang namanya juga At-Tahir. Tapi kata ulama, Abdullah itulah At-Tayyib dan itulah juga At-Tahir. Artinya ada berbeda pendapat anak Rasul yang lelaki. Ada yang bilang 5, ada yang bilang 3, ada yang bilang 4. Tapi yang saya mendapatkan dari perbedaan adalah 3. Abu Al-Qasim, yang pertama Al-Qasim, yang kedua Abdullah, kemudian yang ketiga Ibrahim. Tapi bukan dari Siti Khadijah. Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah yang diberikan oleh kerajaan Mesir di saat itu.
Habis Siti Khadijah memiliki anak perempuan 4. Ini sudah disepakati oleh ulama. Tidak ada perbedaan. Anaknya 4. Yang terbesar Zainab. Yang suaminya Abu Al-As. Walaupun suaminya habis Zainab masuk Islam, sesudah nubuwah sudah Islam, suaminya belum mau Islam, tapi lama-lama alhamdulillah masuk Islam, kemudian dikembalikan oleh Rasulullah SAW kepada istrinya. Yang pertama Zainab, yang kedua Ruqayyah, yang suaminya Uthman, Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Kemudian habis Ruqayyah Ummu Kalthum. Begitu meninggal Ruqayyah, kapan meninggal Ruqayyah? Pas perang Badar. Ada perang Badar, Sayyidina Uthman mau ikut sama Rasul perang Badar. Tapi kata Rasulullah, ini Ruqayyah anak saya lagi sakit. Lebih baik anda dekat anak saya, layani saja, rawat saja anak saya. Begitu Rasulullah berangkat ke perang Badar, Siti Ruqayyah anak Rasul meninggal dunia. Habis meninggal Siti Ruqayyah, Rasulullah SAW menikahkan yang ketiga Ummu Kalthum kepada Sayyidina Uthman. Oleh karena itu dipanggil Sayyidina Uthman Dhun-Nurain, yang memiliki dua cahaya, yang dimaksud dua anak Rasulullah SAW. Yang terakhir Siti Fatimah, yang nikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Selama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Siti Khadijah tidak nikah lagi. 25 tahun Rasulullah tidak nikah. Padahal jelas Siti Khadijah lebih tua, lebih usia. Kalau berbicara nafsu, ini ada orang-orang dari musuh Islam selalu membawa Nabi Muhammad ini suka hawa nafsu, ya nikah bani istri karena hawa nafsu. Kalau memang ada hawa nafsu dan syahwat, Rasulullah perlu nikah sejak dia masih muda, bukan sudah usia dan sudah tua. Sejak 25 tahun sampai 50 hanya istrinya satu, Siti Khadijah. Malah sesudah meninggal Siti Khadijah 2 tahun Rasulullah tidak nikah lagi. Masih kangen dan sayang sama Siti Khadijah. Baru nikah sama Siti Saudah. Ini istri yang kedua, Siti Saudah. Berapa umur Siti Saudah? 81 tahun. Rasul nikah. Coba bayangkan. Baru yang ketiga Siti Aisyah radhiyallahu anha. Tidak ada perempuan gadis yang dinikah oleh Rasulullah kecuali satu, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian datang Zainab bintu Khuzaimah, kemudian Zainab bintu Jahash, kemudian Hafsa bintu Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian sahabat Ummu Habibah, Ummu Salamah, kemudian Maria Al-Qubtiyah, sampai terakhir-terakhir istri yang terakhir dari yang dinikahkan oleh Rasulullah SAW adalah Siti Maimunah radhiyallahu anha. Ini perlu bahasan sendiri. Istri-istri Rasul, siapa istri Rasul dan turunan Rasul, dan semua ini perlu dibahasan sendiri. Tapi yang Siti Khadijah ini, dia Siti sendiri yang berjumpa Rasul sebelum Islam dan sesudah Islam. Sebelum datang wahyu dan sesudah datang wahyu. Saking mulia Siti Khadijah, pernah kedatangan malaikat Jibril kepada Rasul. Ya Muhammad, ada titipan salam untuk Siti Khadijah. Salam dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kasih tahu Siti Khadijah yang luar biasa dia berkorbankan untuk Rasul. Kurbankan hartanya, kurbankan jiwanya, kurbankan anaknya, kurbankan masa dan waktu demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kemuliaan di akhirat. Berilah salam kepada Siti Khadijah dari Allah, dan Allah menunggu dia di dalam surga dan disediain rumah yang dari emas. Subhanallah. Ini juga lihat kemuliaan Siti Khadijah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di situlah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Siti Khadijah. Dan selalu Siti Khadijah melayani Rasulullah, berikhlas bersama Rasulullah. Dan sampai Siti Khadijah meninggal dunia, masih juga tersayang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi banyak bermasalah di Quraisy, tapi selalu Siti Khadijah mendukung Rasulullah dan mengajar Rasulullah bersabar. Sampai terjadi peristiwa yang cukup dahsyat yang menjadi salah satu perubahan hidup manusia dari kegelapan kepada cahaya, dari kufur kepada tauhid,
dari hal-hal buruk kepada kebaikan, dari kezaliman, dari keadilan, dari ketakutan kepada aman, dari Islam dan iman kepada kekuasaan dunia dan kekuasaan Allah, adalah turunnya wahyu. Apa yang terjadi antara Siti Khadijah bersama Rasulullah SAW saat turun wahyu? Apa yang terjadi sama Rasulullah saat menerima wahyu yang pertama? Apa yang dirasakan oleh Rasulullah? Apa yang dihadapkan oleh Rasulullah SAW? Dan bagaimana sikap Rasulullah sesudah wahyu? Dan apa yang dia ceritakan kepada Siti Khadijah? Dan apa yang disampaikan oleh Siti Khadijah? Banyak hal-hal yang insyaAllah kita akan dalam pertemuan yang akan datang kita akan ceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi wahyu yang pertama. Semoga semua yang hadir senantiasa mendapatkan ilmu bermanfaat dan mudah-mudahan semua diberkahi Allah. Dan bagaimana Allah memberikan kemudahan sama-sama berkumpul di majlis untuk mengingati sirah Rasulullah. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di surga Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.